Sebuah video amatir di mana merekam preman kampung yang mendatangi kantor Koramil Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang berdurasi 2 menit 15 detik. Beredar melalui pesan WhatsApp, WA maupun WhatsApp grup, WAG. Diketahui dalam video itu, sekelompok orang mendatangi kantor Koramil Pamengpek mencari dan menantang seseorang. Komandan Kodim 0611 Garut, Letkol CZI Deni Iskandar mengatakan bahwa dalam peristiwa yang terjadi Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 kemarin, kelompok orang tersebut tak melakukan perusakan maupun penyerangan fasilitas kantor Koramil. Insiden sebenarnya personel Koramil Pamengpek melerai amukan preman yang mencari dua orang personel TNI maupun Polri yang sempat bertikai. Kronologis insiden sebenarnya, kata dia, di mana ada seorang nelayan yang diperas oleh preman kampung yang diketahui bernama Dadang Buaya, 45, Ces. Nelayan meminta bantuan kepada adiknya yang merupakan anggota TNI, karena tak terima kakaknya diperas maka terjadilah pertikaian.